kita butuhkan. Di sini saya menggunakan bumbu jadi ya, bakmi goreng dan 1 sendok makan penyedap rasa, ada kacang polong, ada jagung dan 2 siung bawang merah dan 1 batang daun bawang dan juga 3 siung bawang putih dan separuh bawang bombay. Adapun bahan-bahan bagian kedua ya yang kita butuhkan, di sini saya menggunakan 1 sendok teh garam, 1 butir telur dan juga ada udang. Di mana udangnya ini ya sudah saya potong-potong kotak-kotak seperti dadu. Dan juga di sini saya menggunakan bakso ikan. Selanjutnya kita potong ya tipis-tipis bakso ikannya. Bulat-bulat sampai ya semuanya selesai. Dan selanjutnya kita potong bawang merahnya juga ya tipis-tipis. Begitu juga dengan bawang putihnya ya, kita potong tipis-tipis. Di sini saya sudah panaskan penggorengannya terlebih dahulu di medium heat dan di sini saya tuangkan ya 2 sendok makan ya minyak goreng jenis sayur, lalu kita goreng terlebih dahulu bawang bombay. Goreng bawang bombaynya sampai layu ya. Setelah bawang gorengnya layu, lalu masukkan bawang putih. Dan bawang merah. Goreng bawang merah dan bawang putih ini sampai mengeluarkan aroma yang sangat harum ya. Di sini sudah berubah golden brown seperti ini, juga sudah bagus ya, sudah matang. Lalu saya masukkan udang. Lalu masukkan bakso ikan semua. Bahan-bahan ini tercampur rata. Lalu masukkan telur. Di sini saya tambahkan 1 telur lagi.
Lalu masukkan kacang polong dan jagung. Kita aduk-aduk sampai semua bahan-bahan ini tercampur dengan rata. Selanjutnya masukkan penyedap rasa. Lalu masukkan garam. Dan masukkan nasi. Aduk-aduk ya, sampai semuanya tercampur dengan rata. Lalu masukkan bumbu bakmi goreng. Kita aduk-aduk. Sampai semua bahan-bahannya tercampur ya dengan rata. Dan yang terakhir, taburin ya daun bawang. Selanjutnya siap dihidangkan. Dan ini adalah hasilnya. Dan di sini juga ya saya hidangkan dengan kerupuk dan juga ketimun.